Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatan iman a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan juga calon ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini ba'da menunaikan salat zuhur berjamaah, kembali kita hadir dalam pertemuan rutin setiap pekan kedua di hari Kamis. Di setiap bulan kita melanjutkan kajian kita setelah sempat vakum karena ada libur Ramadan dan libur Syawal. Kali ini pembahasan kita masih seputar tarbiyatul auladul Islam, yaitu mendidik anak di dalam Islam, dan kita perlu pelajari bagaimana mendidik anak agar sesuai dengan ilmunya, agar kita jangan melakukan malpraktek di dalam pengasuhan anak-anak kita. Sebab malpraktek paling berbahaya di negeri ini yaitu malpraktek menjadi orang tua. Dan kali ini pembahasan kita adalah bagaimana mendidik anak laki-laki. Tarbiyatul abna' Islam, pendidikan bagi anak laki-laki. Pendidikan mendidik anak laki-laki adalah bagaimana menjaga fitrahnya, menjaga seksualitasnya yang sehat, benar dan lurus. Kita setelah membahas bagaimana ketika ortu gagal mendidik anak laki-laki, maka muncullah fenomena yang beberapa bulan belakangan ini ngetren. Muncul laki-laki yang justru bergaya kebanci-bancian. Muncul laki-laki yang justru kehilangan fitrahnya sebagai laki-laki. Bahkan ini yang dikhawatirkan, disinyalir oleh BKKBN 70% perilaku atau karakter anak SD sekarang yang laki-laki lebih banyak kebanci-bancian, sekitar 70%. Berarti ada hal yang hilang, ada sesuatu yang mungkin harus dievaluasi, bukan sekedar sekolahnya namun juga khususnya orang tuanya. Sebab tertuduh pertama jika anak menyimpang bukan sekolah, tertuduh pertama jika anak menyimpang bukanlah guru, bukanlah dari lingkungan saja. Namun Rasul menyebutkan fa'abawahu, yang menyebabkan anak-anak itu menyimpang adalah fa'abawahu yuhawidani awi nasirani awi majisani. Fa'abawahu maknanya adalah orang tuanya, lebih spesifik adalah ayahnya. Karena itulah kenapa mari hari ini kita membahas bagaimana mendidik anak laki-laki sesuai dengan panduan dasar Islam. Ikhwatal iman a'azakumullah, satu hal yang harus kita pahami dalam konsep pendidikan anak dalam Islam, sejatinya pendidikan anak dalam Islam adalah menjaga fitrah. Menjaga fitrah yang diberikan oleh Allah. Pengasuhan pada dasarnya tidak mengintervensi, membuat, membentuk, tidak. Lebih banyak kita menjaga dan mengembangkan fitrah. Sebab setiap bayi yang lahir sejatinya tidak ada yang dalam bentuk kertas kosong. Yang dipahami oleh orang-orang barat, bayi itu seperti kertas kosong, tidak. Bayi punya potensi yang dikenal dengan al-fitrah. Fitrah itulah yang telah Allah tanam dalam jiwa setiap bayi, dalam diri seorang bayi. Fitrah inilah yang ada dalam laki-laki dan dia ada dalam jiwa perempuan. Maka tugas orang tua adalah menjaga ini. Ibarat program komputer, ini ibarat software. Software yang telah ditanam. Nah, tugas kita adalah bagaimana memanfaatkan software ini, mengembangkannya. Jangan membuat program baru yang membuat akhirnya software ini rusak, karena ternyata yang ditanam adalah virus yang merusak software tadi. Dan inilah yang terjadi dengan anak-anak kita. Banyak ortu yang tidak sadar bahwa anak laki-lakinya punya yang namanya software. Apa tuh softwarenya? Softwarenya bernama Al-Qawam. Softwarenya bernama Al-Qawam. Dan ini dijelaskan oleh Allah secara tersirat. Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dijelaskan oleh beberapa ulama dalam kitab tafsir, kalimat bima fadlallah, fadlallah menunjukkan bahwa ini diberikan gift, bahwa setiap laki-laki itu diberikan atas perempuan yang namanya fitrah al-qawam.
telah ada. Jadi anak kita yang laki-laki ketika baru lahir, itu sudah ada yang namanya fitrah al-qawam. Dengan kata lain, software-nya sudah ada. Tinggal bagaimana ortu memanfaatkannya, jangan sampai software ini rusak karena salah asuh, karena malpraktek. Maka disinilah kenapa tugas kita memahami dulu software ini, agar software ini bisa kita fungsikan sebagaimana mestinya, dan kita membuat program yang sejatinya pas dengan software si anak ini. Ya, kajian ini tentu tidak bisa kita bahas dalam satu kali pertemuan. Ya, saya memprediksi mungkin sekitar 2 atau 3 kali pertemuan kita akan membahas tentang pendidikan anak laki-laki. Ya, bagi yang rutin yang mengkaji, mudah-mudahan mendapatkan kesinambungan dari kajian kita kali ini. Bagi yang mungkin baru datang dan mungkin tidak berkesempatan di bulan berikutnya, mungkin nanti bisa minta tolong panitia membuat ringkasannya, atau mungkin bisa lihat di channel YouTube ya, tadi sudah dibahas. Tapi apa makna qawam? Maknanya banyak, tetapi saya akan meringkas beberapa makna yang dari sinilah sejatinya kita akan menyadari bahwa setiap anak laki-laki punya fitrah ini. Yang pertama adalah jelaskan oleh Ahad bin Muhammad Al-Fayyumi dan kitab Al-Misbah Al-Munir bahwa qawam itu ada dua makna. Pertama, qawam bil kasroh, yaitu sebut dengan kiwam. Ya, kiwam yaitu dengan bil kasroh. Maknanya adalah makanan yang membuat manusia tegak berdiri. Jadi qawam itu asal katanya dengan kata kiwam, yaitu makanan yang membuat manusia tegak berdiri. Maksudnya apa? Makanan itu yang tadinya orang lemes, tadinya tidak bergairah, tidak punya energi untuk berjalan. Karena makanan, adanya makanan, dia akan bergerak. Dia akan mendapatkan yang namanya gairah baru, energi baru. Dan inilah sejatinya makna qawam. Qawam pada dasarnya adalah memberikan energi. Maka lelaki punya jiwa qawam akan mampu memberikan semangat, motivasi. Orang yang tadinya lemes, tidak punya harapan, tiba-tiba adanya dia membuat dia terbuka jalan. Istri, kalau dia sudah menjadi suami, yang tadinya selalu pesimis, kayak susah deh mas, gak mungkin juga. Tiba-tiba dia mampu menjadikan istri yang tadinya tidak percaya, tiba-tiba, oh bisa ya mas, oh bisa ya. Inilah sejatinya fitrahnya seorang laki-laki. Fitrahnya seorang laki-laki, sehingga laki-laki sejatinya salah satu karakter dasarnya adalah keluarnya kalimat motivasi, bukan kalimat pesimis. Salah satu ciri laki yang hilang dari fitrahnya, yang suka mengeluh, selalu mengatakan kayaknya gak bisa deh, pesimis. Ada hal yang salah dalam pendidikan dia, sehingga membuat dia selalu berpikir, justru istrinya lebih berani. Ya, istrinya berani mengatakan, mas yo ambil kita beli rumah ini, yuk kita usaha. Jangan deh, ntar gak ada uang lagi. Selalu, pas nanti kalau aku lahiran, kayaknya kemungkinan aku bakal bikin, udah yang aman-amanya di puskesmas bidan dah ya. Selalu dia yang membuat istrinya tadinya semangat, tiba-tiba rusak. Nah ini kehilangan fitrahnya. Ini makna pertama. Yang kedua maknanya adalah qawam bil fathah. Qawam dengan garis fathah di atasnya, yang disebutkan oleh Ahad bin Muhammad Al-Fayyumi menyebutkan artinya adil dan seimbang. Dia bisa mengerjakan banyak tugas. Disinilah tidak bisa jadikan dalil, kalau aku kan udah ngurusin nyari nafkah, ngapain juga ngurusin anak, karena kehilangan fitrah. Mana Al-Qawam jika dia jadi seorang ayah, bukan sekedar mikirin nafkah. Dia pulang ke rumah dia mikirin bagaimana mendidik anaknya nih, bagaimana saya bisa bermain dengan anak, bagaimana membagi waktu. Dia bisa melakukan itu. Sejatinya dia memiliki kekuatan untuk itu. Nah ini makna yang disebut dengan Al-Qawam. Jadi dia tidak mengurus urusannya sendiri. Dia peka terhadap urusan orang lain. Dia mampu untuk melakukan itu. Makanya inilah alasan bagi siapapun kenapa laki-laki diberi kesempatan untuk ta'adud, untuk poligami. Ini tema yang mungkin para istri enggak enak dengerin ya. Ya Ustaz ngomong poligami lagi ya. Ya dan bukan. Saya ingin katakan bahwa salah satu hal yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki yaitu diberikan poligami karena laki-laki punya jiwa al-qawam. Ya, laki-laki punya jiwa al-qawam, dia mampu berlaku adil dan seimbang kepada istri-istrinya. Namun perhatikan, ketika ternyata dia tercabut fitrahnya karena salah asuh dari lingkungan atau orang tuanya di masa lalu, maka jangan coba-coba poligami. Kenapa? Bisa jadi justru merusak rumah tangga. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat adil dan seimbang. Malah disetir sama istri pertamanya.
Saya ingat ada kasus yang saya tanganin, seorang suami ta'adud atas izin istri pertamanya, namun untuk mendatangi istri kedua harus sesuai SK dari istri pertama. Jadi kalau dia mau datang istri kedua, mas hari ini datang gak? Ntar dulu nanya Mbak Yu dulu ya. Mbak Yu ini maksudnya istri pertamanya. Ketika istri pertama bilang, boleh datanglah malam itu. Baru sejam ditelepon, mas pulang mas, anak kita sakit. Aduh Mbak Yu mau harus nyuruh aku pulang. Aku gak bisa lama-lama di sini. Pulang dia. Tidak bisa dia mengatakan, aku yang nentukan jadwal, bukan kamu. Aku yang harus mengatakan gini, kamu jangan ngatur-ngatur. Ini ada hak juga. Kalau dia menentukan ta'adud bahwa istri kedua ada. Disinilah kenapa. Bukan sekedar laki-laki. Nah ini yang saya bilang. Maka nanti kalau Mbak poligami dibahas, saya nggak tahu boleh nggak dibahas di sini. Boleh, langsung ngedang-dang gitu ya. Salah satu Mbak poligami kalau suatu saat akan dibahas suatu saat nih ya, saya nggak janji ya. Jamri aja kalau mau gitu ya. Karena saya juga nggak melakukan gitu. Kalau suatu saat dibahas secara teorinya, maka pastikan bahwa ada jiwa al-qawam. Ya. Saya berapa kali ketika ada ikhwan yang konsultasi dan sebagainya ingin ta'adud, saya lakukan beberapa tes untuk menunjukkan dia punya al-qawam atau enggak. Enggak dia zolim nanti sama istrinya. Ketika dia lakukan tes itu, saya bilang dari 10 tes yang saya lakukan, hanya 3 yang menunjukkan al-qawam, 7-nya enggak. Maka saya sarankan jangan, kalau enggak itu zolim. Ya ada berapa, jadi silakan abis ini japri saya. Ya. Dan ini juga dibahas dalam tafsir Al-Manar ketika menafsirkan tadi surat An-Nisa ayat 34, di mana disebutkan, ketika disebutkan bagaimana jiwa al-qawam, maka beliau mengatakan ya, ay min sya'nihi min al-ma'ruf al-mahudul qiyami ala nisa'i bil mihimayah wa ri'ayah wal wilayah wal kifayah wa ta'dibiha wa tuwalli amriha wa islaha haliha. Dari perkara tersebut yang umum dan dikenal, peran lelaki atas perempuan, dan ini jiwa al-qawam. Mana al-qawam? Pertama, dia punya jiwa melindungi, dia punya jiwa menjaga, punya jiwa memimpin, dia punya kemampuan memberi kecukupan. Justru dia berani mengatakan, kamu standby-nya di rumah, biar aku yang bekerja. Ini jiwa lelaki al-qawam. Kamu 100 juta sebulan cukup gak? Kalau nggak cuma bilang itu dengan nama lilin ya, jangan jangan ya. Dia mampu mendidik, dia mampu bahkan menata urusannya. Istrinya bingung, ntar gimana lagi nih, pada sebagai dia belum bisa melakukan itu karena udah tersusun. Nih kamu harus lakukan ini ya. Pokoknya kamu lakukan ini nanti selama saya nanti keluar kota 3 hari coba mau jalanin ini, rundownnya begitu. Dan dia melakukan perbaikan kondisi mereka. Istri yang gampang stres, nangis, urus anak ada 5, semuanya nyebelin, semua menurut dia, maka dia yang mampu menghiburnya. Inilah lelaki yang fitrahnya sudah ditanam dari kecil bahwa dia mampu melakukan itu. Dengan kata lain, ikhwan wa akhwat, lelaki punya potensi menjadi pribadi yang dapat diandalkan ke wanita. Mendidik anak laki-laki yaitu mencetak dia menjadi pribadi yang kuat, tangguh, serta survive. Kuat, tangguh, dan survive. Bisa diandelin sama wanita. Jangan sampai benerin atap genteng bocor istrinya. Ya. Ketika TV rusak yang nenteng adalah justru istrinya. Bawa belanjaan berat ini istrinya. Dengan kata lain, nanti kita akan lihat salah satu stimulan pendidikan anak laki-laki adalah membuat dia mampu mengurusi itu. Ketika dia berjalan, adiknya yang di pinggir jalan, dia yang di sampingnya, dia melindungi adiknya. Dia bukan adiknya justru yang berdekatan dengan ke tengah jalan, adiknya kesenggol, dia yang bertanggung jawab. Ini yang harus dipahami. Kalau menyeberang, dia melindungi. Dan nanti ada ke dalam pendidikan anak laki-laki. Baik, inilah salah satu yang harus kita sadari. Para orang tua ketika memiliki anak laki-laki, ketahuilah kita sedang diamanahkan oleh Allah sebuah software dalam tubuh anak kita yang laki-laki, itu namanya Al-Qawam. Dan software inilah yang harus kita pahami bagaimana kita membentuknya. Baik, bagaimana kita mendidik anak laki-laki? Saya sampaikan sebuah ayat menjadi sebuah referensi bagi kita. Secara tersirat ayat ini memberitahu bagaimana menjadi orang tua. Ini sudah beberapa materi sebelumnya sudah dibahas, namun sempat saya singgung ayat ini memberitahu dua model keluarga dan mendidik laki-laki dan perempuan.
Allah katakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal 'alamin. Ada empat tokoh di sini. Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Jadi tadi sudah sampaikan bagaimana bahwa setiap laki-laki punya software namanya Al-Quam. Maka sekarang saya lihat bagaimana saya sampaikan role model mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Ada empat di sini, yaitu Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Maksudnya apa? Sudah kita ulas bahwa Adam dan Nuh mewakili sosok ayah atau sosok ayah yang tidak berhasil membuat anaknya menjadi baik. Tapi dia tidak dinyatakan gagal karena konsep pengasuhan bukan hasil tapi proses. Adam anaknya pembunuh namun dipuji oleh Allah sebagai tetap seorang manusia yang dipuji di sini. Anaknya Qabil pembunuh pertama di muka bumi ini yang menjadi role model seluruh kasus pembunuhan, dosa yang ditanggung oleh Qabil. Bayangkan seorang nabi punya anak pembunuh melakukan dosa besar. Namun apakah gagal? Tidak, karena Adam tidak pernah putus asa mendidik anaknya. Yang kedua, Nuh, anaknya kafir, enggak mau diajak kepada ayahnya. Sekali lagi, Nuh juga dianggap tetap di mata Allah sebagai pribadi yang sukses karena dia tidak putus asa terus sampai akhir hayat anaknya selalu mengatakan irkab mana, ayo nak, naik perahu ayah. Makanya jangan pernah mengatakan, anak saya udah gede Ustaz, udah terlambat kayaknya. Saya bilang, enggak, tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan, terlambat itu untuk gajian dan datang bulan. Untuk pengasuhan, ingat, sampai hatta yaqal yaqin, sampai anak mati baru kita bilang ya udah selesai. Dan Allah menghitungnya apa? Menghitungnya usaha kita. Nah ini penting buat orang tua yang diuji, Allah anak saya enggak juga Ustaz, terus aja cari strategi, melakukan ini gagal, cari cara lain sampai ternyata Allah takdir, ya entah apakah kita yang mati duluan atau anak kita, ternyata karena dia udah terjerat narkoba, ternyata dia akhirnya overdosis, akhirnya dia meninggal. Ketika itu boleh kita sedih, boleh kita menangis, namun Allah tahu sehari-harinya kita tak pernah cuek, sehari-harinya kita tak pernah gagal. Kita harus mengatakan ayo nak berubah, tobat, ayo ayah bantu, ayo papa bantu, ayo bersama-sama. Ketika ini kita lakukan, kita laksana Nuh kepada anaknya. Ya, inilah Islam, keadilan dalam Islam. Tidak mengukur dari sisi hasilnya, tapi dari sisi proses. Kita abaikan dulu tentang itu, tapi yang mau kita pelajari role model keluarga terbaik. Adam dan Nuh tidak disebut ala Adam wala Nuh karena bukan role model untuk melihat contoh keluarga terbaik. Justru yang jadi role model adalah ala Ibrahim wa ala Imran, dan inilah yang mau kita bahas. Ala Ibrahim wa ala Imran. Coba kita lihat spesifikasi keluarga Ibrahim, keluarga Imran dalam melihat bahwa mereka memiliki karakteristik keluarga berbeda tapi jadi pelajaran buat kita. Ibrahim nabi, makanya kita mungkin akan berdalih, wah pantas saja nabi, ternyata Imran bukan nabi, berbeda mereka. Ibrahim poligami, Imran tidak poligami, monogami. Yang poligami bisa sukses kalau belajar dari Ibrahim, yang monogami bisa sukses juga ya belajar ya bagaimana dari Imran. Begitu Ibrahim nomaden, dia berpindah terus, berpindah anaknya ya diajak berpindah sebagainya. Begitu Imran, ya Imran beda, Imran menetap permanent residence. Ya, dia tinggal di Baitul Muqaddas. Ibrahim anaknya banyak, itu ada sekitar 12, sementara Imran anaknya tunggal itu hanya Maryam. Berikutnya Ibrahim mengurus anaknya full parent sebab bersama dengan istrinya masih hidup dia, anaknya diasuh bersama-sama meskipun dia jarang pulang. Sementara Imran single parent karena Imran dalam hal ini wafat. Ya, kalau kita baca sejarah Imran wafat saat Maryam baru lahir. Sehingga Hana istri dari Imran ini menjadi ibu single parent. Tetapi tetap anaknya terdidik dengan baik. Itulah pelajaran bahwa yang full parent ada ilmunya, single parent ada ilmunya. Kemudian dari sini kita belajar Ibrahim memberi pelajaran bagaimana mengasuh anak laki-laki. Sebab ke-12 anaknya laki-laki dan beliau disebut orang tua yang sukses. Khususnya kita belajar dengan anaknya itu Ismail dan Is'ab. Sementara Imran mengasuh anak perempuan, yaitu anaknya Maryam. Dan Maryam sekali lagi dipilih sebagai wanita terbaik. Ya, kelak kalau kita bahas tentang mengasuh anak perempuan, kita harus pahami bahwa mengasuh anak perempuan mendidiknya laksana Maryam. Sebab enggak perlu kita butuh orang model lain. Allah telah menyatakan innallaha astafaki wa taharuki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu di antara seluruh wanita di alam raya ini. Kalau Allah sudah memilih, ini tandanya wanita terbaik.
Makanya kalau kita perhatikan sederhana saja, mendidik anak sejatinya telah disiapkan role modelnya. Kalau role model anak laki-laki, role modelnya adalah tadi, yaitu Nabi. Siapa Nabi yang maksud dalam ini adalah Ismail dan Ishak, ya. Ya, kalau anak perempuan role modelnya siapa? Maryam. Ya, ini versi Allah dan Rasulnya. Kesalahan waktu sekarang salah role model. Yang mengasuh anak perempuan dididik ngikutin versi ya Yayasan Putri Indonesia, ya, atau menurut Yayasan Miss Universe. Sehingga akhirnya anak dididik tuh, coba kamu pelajari biografinya si ini, biografinya Hillary Clinton, biografinya ini. Maka anak berlomba-lomba untuk itu. Ya, sementara kalau kita lihat mendidik anak wanita, siapa role modelnya? Maryam. Makanya PR-nya nih, saya waktu di kelas, kalau saya ngajar di kelas madrasah orang tua, madrasah ayah ibu, saya kasih tahu kepada mahasiswa, para ayah dan ibu yang belajar kursus sama saya, sebelum belajar materi mendidik anak perempuan, coba bikin, cari buku atau ringkas resume siapa itu Maryam. Ya, kalau bisa sedetail-detailnya. Ya, supaya bisa tahu, oh Maryam itu begini, nanti diasuh. Nah, begitu juga mengasuh anak laki-laki, supaya kita bisa belajar seperti itu. Baik, sekarang kita bahas mengasuh anak laki-laki. Lihat ini, target pengasuhannya. Agak gelap ya, saya coba ini ya. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, tadi role modelnya ya. Keluarga Ibrahim, role modelnya adalah mendidik anak, yaitu yang sukses Ismail dan Ishak. Sementara keluarga Imran, role modelnya adalah anaknya Maryam, yaitu anak perempuan bernama Maryam. Ntar kita akan pelajari dua buku ini. Kita singkirkan dulu keluarga Imran, yang mau kita pelajari adalah Ismail dan Ishak. Ya, bahwa mendidik anak laki-laki belajar dari Ibrahim. Ibrahim itu mengajarkan anaknya yang sukses yaitu Ismail dan Ishak. Siapa Ismail dan Ishak? Nabi. Berarti apa? Mendidik anak laki-laki targetnya adalah mencetak jadi nabi. Pahami ini dulu. Tapi jangan sampai saya habis ini pulang tak ngaco nih. Dia pulang tadi, Ustaz ini cetak jadi nabi, ini bagus nih. Ya udah muncul abis ini nabi-nabi palsu. Bukan. Makanya nih jangan ada yang pulang nih, saya ngomong gini nih, belum selesai. Termikir nih, wah abis ini jadi nabi. Bikin anak jadi nabi, langsung diangkat, dilantik sendiri. Nggak boleh. Ya. Maksudnya apa? Mencetak anak menjadi nabi, target mendidik anak laki-laki. Sementara keluarga Imran mencetak anak jadi Maryam. Siapa tuh Maryam? Mendukung kenabian. Ntar kita akan bahas juga kalau Maryam. Karena bukan dia jadi nabi, tapi anaknya. Nanti kita akan bahas. Tapi ini dulu. Kita bahas dari sisi laki-laki dulu. Berarti mendidik anak jadi nabi mungkin enggak? Enggak mungkin. Dari sisi makna nabi yang sejatinya. Kalau kita pahami mana nabi sekarang, dia anak sekarang jadi nabi enggak mungkin. Ya kecuali jadi nabi lah jika seperti ya bukan gitu ya. Nabi palsu gitu. Ya. Yang jelas adalah mendidik anak jadi nabi. Berarti yang kita bisa lihat adalah mendidik anak laki-laki targetnya jadi nabi. Apa mana nabi di zaman sekarang? Mendidik nabi menjadi sekarang dimaknai dengan dua hal. Pertama, al ulama waratsatul anbiya. Pertama, seorang nabi yaitu diwariskan oleh ulama. Ya. Diwariskan oleh ulama. Nah, mana ulama ada dua. Makna ulama ada dua. Yang pertama adalah maknanya ahli ilmu agama. Ya, yang kita kenal memahami Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Namun makna yang kedua secara umum ulama artinya ahli ilmu. Dengan kata lain, satu poin pertama, mendidik anak laki-laki, cetaklah dia jadi ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya, ini kata kunci pertama. Karena ahli itulah yang disebut dengan ulama. Ahli dalam bidang sebagai seorang politik, ahli politisi. Ya. Ahli dalam bidang kedokteran, ahli. Sebab kalau kita lihat banyak anak laki-laki sekarang yang menguasai banyak hal tapi gak ahli. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Para sahabat itu dididik supaya ahli fokus di bidangnya masing-masing. Yang namanya Abdullah bin Mas'ud jarang perang.
selain karena badannya kecil, ya kalau perang juga mungkin tidak layak sebagai mujahid karena nenteng pedang aja dia keberatan. Maka ahli, apa keahlian dari yang namanya Abdullah bin Mas'ud? Beliau ahli dalam ilmu Quran. Beliaulah ulamanya para sahabat. Qiraah-qiraah yang dilepaskan oleh para qori zaman sekarang semua merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud, ulamanya para sahabat, ahli dalam ilmu Quran. Ahli dalam ilmu Quran. Kita lihat juga yang namanya Khalid bin Walid. Beliau kebalikannya, Quran tidak dikuasai olehnya. Bahkan tidak hafal Quran. Ada yang menyebutkan seumur-umur yang namanya Khalid hanya hafal surat Al-Ikhlas. Bukan saking ikhlasnya, bukan. Ya. Karena dia tidak sempat, karena dia berada di perbatasan, ditugaskan. Mulai saat dia masuk Islam, dia memimpin perang, begitu di zaman Umar, dia selalu ditaruh di pos perbatasan untuk menjaga. Dan dia gak sempat belajar ngaji sebagainya. Tapi dalam urusan perang, jangan main-main. Ahli. Sebab Khalid berhasil ya, untuk membuat teknik perang yang konon kabarnya sampai Suzu saja menirunya. Salah satu teknik perang beliau yang terkenal itu Al-Muqaraddis. Apa itu Al-Muqaraddis? Saya kata kardus, di mana ketika menghadapi musuh, saya lupa dalam perang apa, ketika musuh jumlahnya ribuan lebih banyak dari jumlah pasukan yang Khalid, Khalid melakukan strategi Al-Muqaraddis, di mana pasukan muslim di sayap kanan diputar ke sayap kiri seperti kardus, diputar. Sementara sayap kiri putar ke sayap kanan. Apa manfaatnya? Manfaatnya musuh menduga seolah-olah umat Islam dapat tambahan pasukan. Padahal cuma diputar doang. Secara mentalitas musuh melihat, kok ada orang baru nih? Kok ada orang baru? Padahal sih orangnya di situ saja diputar. Cuma dia bergantian. Secara mentalitas musuh merasa gentar, akhirnya kalah. Siapa yang melakukan ini? Khalid bin Walid. Ya jangan berpikir bahwa Khalid itu gak punya keahlian ini. Ada juga teknik perang dia namanya Al-Jawi. Dimana disebutkan beliau meringkas perjalanan kuda dari Taif sampai ke Madinah yang biasanya sekitar 6 hari diringkas menjadi 3 hari. Ya, yang biasanya 6 hari diringkas jadi 3 hari. Tahu bagaimana caranya? Beliau mempelajari psikologi kuda. Kuda dipelajari psikologinya. Kuda itu akan berjalan cepat kalau dalam situasi yang ekstrim. Saat panas sekali atau dingin sekali. Makanya kalau siang hari beliau mengambil rute yaitu lewatin padang pasir. Jadi kuda cepat. Kalau malam hari dia lewatin bukit. Bukit itu dingin, jadi lebih cepat, meringkas perjalanan. Dan banyak tekniknya. Artinya ternyata Rasul mampu mencetak yang namanya seorang bernama Khalid sebagai ahli. Dimotivasi, ahli. Ada lagi ahli dagang? Ada. Abdurrahman bin Auf, kita tahu, sangat mahir. Utsman bin Affan sangat mahir. Ada dalam bidang lain siapa? Ahli dalam urusan syair. Salah satu siapa? Sabit bin Qais. Ya, salah satu yang dikenal sebagai sahabat yang sebelum perang, biasanya di zaman dulu itu biasanya ada duta untuk menyampaikan kalimat-kalimat bantahan-bantahan. Salah satunya Sabit. Ya, salah satunya saya lupa, ada juga namanya penyair yang terkenal zaman dahulu juga seperti itu, ahli di bidangnya. Umar ahli tata negara. Dipersiapkan Rasulullah, makanya sebagian sejarah mengatakan kenapa Umar tidak pernah memimpin syariah, tidak pernah ditugaskan memimpin perang. Siapa yang meragukan Umar? Emangnya Umar gak bisa untuk menjadi pemimpin untuk perang? Apakah Umar dia pengecut? Apa dia gak bisa memiliki strategi perang? Tidak. Rasul mengetahui bahwa Umar lebih besar lagi potensinya. Dia dipersiapkan menjadi yang namanya ahli tata negara. Makanya jadi pemimpin perang luar, pemimpin negara yang luar biasa. Amil Muminin lah. Di sinilah kita belajar. Ya, poin pertama dalam pendidikan anak laki-laki adalah jika kita punya anak laki-laki, ketahui bakatnya, kembangkan tuh jadi ahli. Ya, sebab ada yang pengen anak tuh semua bisa, multi skill, tapi nggak bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Jika dia minat di bidang kedokteran, ahli lah di bidang itu. Jika dia memang terdengar sangat bagus di bidang tulis menulis, jadikan itu sebagai salah satu kemampuannya dia. Ya, seperti Zaid bin Sabit, lakukan itu. Ya, jadikan itu sebagai sebuah senjata dia melawan kemungkaran. Ya, jadikan itu pertama ahli. Ya, jangan pernah nanggung. Mendidik anak laki-laki itu ahli. Yang kedua, makna dari kenabian. Nabi di era sekarang adalah
dia harus punya jiwa iqamatuddin. Sebab semua nabi jelaskan surat Asyura ayat Asyura 13 an aqimuddin. Ya. Syarolakum minaddin ma wasabihi nuhau waladina auhina ila ibrahima wa musa wa isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Semua nabi dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Dan diwasiatkan juga kami ayukan kepadamu Muhammad dan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Apa itu? Semua nabi iqamatuddin, menegakkan adin. Maka salah satu tugas pendidikan laki-laki, nah kamu ahli tapi harus punya jiwa untuk membela agama. Sebab kalau kita mencetak anak jadi ahli tapi gak punya jiwa menegakkan agama, ini kegagalan. Ya saya mah netral, politisi netral, habis yang lain Yahudi gak pernah netral. Ya, wah, kita lihat sekarang era politis kemarin, yang tadinya pengamat politik akhirnya gak netral. Dia punya kepentingan, survei-surveinya untuk memenangkan itu, karena mereka punya misi. Nah anak muslim selalu ditanamkan netral, netral akhirnya gak punya giroh sama agama, agama dihinakan, cari pembenaran. Bahwa agama dihinakan ini kita sabar, kita tenang, oke lah kalau itu sebagai sebuah nasihat di saat-saat yang lain. Ini saat dihinakan tidak ada. Rasulullah saat dihinakan apabila begitu? Tidak, jika sudah punya kekuatan hantam. Ka'ab bin al-Asrah ketika menghina Rasulullah pasca perang Badar, maka siapa yang bisa melawan syairnya? Ya, kemudian ada sahabat melawan syairnya, dia masih melakukan itu, maka dikirim 5 orang sahabat lakukan eksekusi kepada Ka'ab. Siapa bisa membawa kepalanya padaku? Kenapa? Karena menghina terang-terangan. Sampai ketika berhasil dieksekusi, orang kafir bilang, kenapa kamu membunuh pemimpin kami? Padahal yang membenci kamu banyak Muhammad. Kenapa dia? Di sinilah jawabannya. Seandainya kebencianmu dibiarkan dalam hatimu, kami tak akan mengusik. Kebencianmu engkau proklamirkan di depan kami. Maka kami pun berhak membela diri. Ini penting. Banyak umat Islam, yang benci umat Islam banyak. Tapi selama diam-diam aja kita mah biasa aja. Tapi dia berani terang-terangan. Dan ini, umat Islam gak punya harga diri sekarang ini. Nah kita didik anak laki-laki kita punya jiwa itu. Jadi kamu tuh di bidang apa? Kedokteran, kamu bikin ilmu kedokteran kamu bermanfaat untuk umat Islam. Kamu bisa menulis, bikin pembelaan. Kamu ahli politisi, kamu seorang ahli politik, bikin politik yang buat umat Islam terjaga. Bayangkan kalau cuma ahli doang tapi gak punya jiwa iqamatuddin. Inilah salah satu kegagalan mengasuh mendidik anak Islam. Maka poin inilah yang mau saya bahas. Ya karena waktu terbatas, sampai di sini kita akan urai. Poinnya adalah target mendidik anak laki-laki di zaman sekarang, cetak dia jadi ahli ilmu yang punya jiwa iqamatuddin. Jika dia tidak punya jiwa iqamatuddin, berarti kita belum sempurna mendidik anak laki-laki. Dia hanya hidupnya hanya untuk syahwatnya dia, kesenangan dia. Dia hanya menjadi orang-orang yang dengan ilmunya melakukan masturbasi. Maaf saya istilahnya seperti itu. Dia menikmati saja ilmunya, tapi gak ada kontribusinya buat agama, gak ada manfaatnya. Bukan begitu yang diinginkan oleh Islam. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Karena waktu yang membatasi, kita akan lanjutkan ke depan. Masih dalam kajian mendidik anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para jemaah yang ingin bertanya. Satu pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Ini berarti yang istrinya masih satu, jiwa kaumnya dipertanyakan ya. Ustaz, pertanyaannya terkait dengan fitrah Ustaz. Apakah fitrah itu menjaganya hanya terkait dengan psikologi anak atau juga terhadap makanannya Ustaz? Apakah makanan bisa berpengaruh kepada fitrah anak? Contohnya mungkin kalau Ustaz ada informasi terkait dengan vaksin Ustaz. Dalam beberapa literatur yang saya baca, propaganda dan sebagainya, vaksin itu juga ya ada hal-hal yang disembunyikan di sana untuk merusak anak. Terima kasih tadi. Baik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan membuat panduan dalam menjalani kehidupan. Dan itulah yang disebut dengan fitrah. Makanya ketika disebutkan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkan wajahmu kepada agama itu dengan lurus. Makanya pendidikan yang berbasis fitrah itu adalah ngikutin yang namanya aturan agama. Berarti dalam urusan makanan apa? Dalam urusan makanan ada kulumim ma fil ardi halalan thayyiban.
Berarti dalam urusan makanan, kalau menjaga fitrah pertama halal, ya, sebab kalau kita sudah memberi anak dengan asupan seperti makanan, babi dan sejenisnya, itu melanggar fitrah. Wajar akhirnya mempengaruhi perilaku anak. Saya pernah urai bahwa sesuatu yang masuk ke dalam jiwa anak dengan sesuatu yang haram, maka menjadi kendaraan setan untuk mengalir di aliran darahnya, dan setan itulah yang akan menghembuskan apa? Alladhi waswisu fi sudurin nas. Dan itulah penyebab anak itu enggak bisa ngambil keputusan, was-was. Setan. Dan setan membawa pada maksiat. Ingat, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kami ilhaskan kepada manusia itu jiwa fujur, jiwa takwa. Ketika manusia jelas ada fujur dan takwa, setan mengalir dalam darah, dia akan menjadi cheerleadernya. Akan menjadi provokatornya. Kalau lagi dalam keadaan mau berbuat baik, setan akan membuat ngantuk. Dibikin metabolisme tubuh kebawahnya ngantuk aja nih, perhatikan nih, yang kalau ada pengajian kok kebawahnya ngantuk aja nih, biasanya abis ini langsung mulai, enggak saya masih fitrah, masih fitrah. Sementara kalau dugem jam 2 malam itu kok bisa keluar kelayapan, energinya gak habis-habis karena setan sebagai suplemennya. Ayo bangun dah, melek-melek. Setan menjadi provokatornya, sebab dari makanan. Selain dari makanan, ini melanggar fitrah. Halalan cukup tidak dengan at-thayyiban. Makanya kalau gak thayyib ya, lama-lama jadi penyakit dan sebagainya, ini juga melanggar fitrah. Nah, bagaimana dengan vaksin? Nah, ini saya gak masuk ke wilayah perdebatan vaksin dan anti-vaksin. Saya ingin katakan satu hal. Dalam mendidik anak berkaitan dengan ilmu, karena tanpa ilmu itu kita akan menjadi pribadi yang berat istafnya di hadapan Allah. Ilmu itu ada kalanya kita peroleh dengan cara yang benar, ada yang salah, ini masalah ijtihad saja. Cuma jadi masalah, saya pertanyakan, kalau orang bertanya tentang vaksin, vaksin itu wilayahnya wilayah psikolog, wilayah para politisi, atau wilayah dokter? Wilayah dokter. Maka kalau ingin bertanya tentang vaksin, Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Kesalahan kita dalam mengambil prosedur dalam menetapkan urusan vaksin tidak vaksin anak-anak, nanya bukan sama dokter, nanyanya sama orang yang gak punya ilmu bidang kesehatan. Ini harus kita pahami. Kalau saya selalu, kalaupun salah, katakanlah Allah menjadikan cara kita istinbat mengambil hukum itu dibenarkan. Kenapa? Di akhirat, kenapa anak vaksin seandainya vaksin itu salah? Saya bertanya pada dokter dan dokter ahli kesehatan, kata dokter gak apa-apa, bla 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 bla. Ini alasannya, saya tanya dokter kedua, bla bla, gak apa-apa. Ya Allah tahu, kalau kita ditanya ini berat sama Allah. Kenapa? Saya baca sebuah buku Allah. Buku ini dikarang oleh orang yang kebetulan gak sama sekali punya ilmu kedokteran. Ya cuma gini, dan katanya begini-begini, ya udah saya ikutin, inilah beratnya. Maka tanpa maksud untuk mengatakan promana-promana, pertama tanya dulu sama ahlinya. Kalau ada dokter yang mengatakan bahwa ini seperti mazhab fikih, saya dokter dan saya mengatakan vaksin babawe, maka ikut itu boleh. Tapi jangan nanya selain dokter, karena wilayah ilmu kesehatan. Ya, nanya sama dokter lain boleh. Nah ini masalah mazhab fikih. Seperti mazhab kedokteran, ada bahasanya. Dia punya dalil ilmu kesehatan, dia bertanggung jawab. Dia yang berhak memberikan fatwa. Dan ternyata MUI saja untuk membuat fatwa vaksin itu halal, nanya dulu sama dokter. Dan MUI, ulama yang memutuskan bahwa vaksin itu boleh. Karena ini, ya bahkan ada sekarang di karena banyaknya penyakit yang sekarang mewabah, bahkan diwajibkan. Zolim orang tua tidak memiliki, tidak memvaksin anaknya. Dengan kata lain, disinilah bahwa Islam memiliki prosedur yang mengambil keputusan. Pertama harus dengan ilmu, yang kedua jika nggak tahu tanya sama ahlinya. Ahlinya ada dua di sini, yaitu adalah seorang yang namanya dokter, yang kedua adalah berkaitan dengan halalan, tanya sama MUI-nya karena dia berhak dua ini. Jangan nanya masalah ini kepada tukang bengkel, nggak akan jawab. Salah kalau kita nanya tukang bengkel, bang nanya kira-kira vaksin nggak anak apa? Agak, ya udah kita ikut karena tukang bengkel sebelah nggak. Ini kesalahan prosedural, ya ini yang dibisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sawab mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.